Gelandang Persib Bandung Febri Haryadi dikabarkan media Thailand THS Sport Minggu 31 Mei 2020 masuk dalam radar klub elit Thailand, Muangthong United. Muangthong United membidik Febri Haryadi untuk mengisi slot pemain ASEAN. Saat ini, Muangthong United masih menyisakan 2 kuota untuk pemain ASEAN setelah melepas Sarat Nguyen dan Addison Pomrak. Selain itu, Muangthong United juga takjub dengan penampilan Febri. Seperti diketahui, Febri merupakan pemain kunci Persib dan langganan memperkuat timnas Indonesia. Muangthong United dan Persib Bandung kabarnya sudah memulai negosiasi dengan pihak Febri. Raksasa Thailand itu berharap bisa menyegel kesepakatan dengan Persib sebelum Liga Thailand 2020 dimulai kembali pada September mendatang. Sukar bagi Febri tentu untuk menolak pinangan dari Muangthong United. Klub berjuluk The Kirins merupakan pengoleksi 4 gelar Thailand dan sejak 2009 selalu mampu finish di papan atas klasemen. Febri Haryadi saat ini masih terikat kontrak di Persib Bandung sampai 2021. Sejak memperkuat klub berjuluk Maung Bandung itu pada tahun 2016, pemain 24 tahun tersebut sudah tampil sebanyak 83 kali dan mencetak gol 17.